Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan bermain Final Fantasy 7 Remake ya. Kita lanjutin lagi guys story-nya guys. Sorry banget gue pause-nya di setengah-tengah ya, karena kalau gue lanjutin panjang banget videonya, gue yakin kalian gak bakal nonton gitu. Oke, lanjutlah. Gila, udah chapter 18 guys. Cepet banget ya. Diselamuniti. Itu kenapa sih itu Whisper of Fate-nya pada ngumpul di kantornya Syndra tuh ngapain gitu? Apa gak boleh ada yang banyak yang mati atau gimana gitu ya? Karena yang mati tuh ditentuin oleh Whisper of Fate gitu ya. Jadi kalau sesuai dengan yang di original, kalau nggak sesuai tuh nggak boleh gitu. Mungkin ceritanya bakal ada yang beda sih. Kayaknya sih si Aerith kayaknya nggak bakal mati deh di Final Fantasy 7 Remake. Coba komen deh, setau gue nggak bakal mati guys. Nanda kore wa? Bergentayangan semua cuy. どうかされましたか? Berarti yang bisa lihat tuh bukan si Cloud sama Aerith doang, yang lain juga bisa lihat ya, ya Whisper of Fate ini. Ini ada yang terbaru ini guys. Tuh di selemu ini. Soka, wakatta. Junbi ga totonoimashita. Dou saremasu ka? Tsukamaero. じゃあ、頼む。あ。何が起こったのかな?何だろうね。ウェッジは巻き込まれてねえだろうな。無事だといいけど。来たぞ。ん? Oke, main kejar-kejaran ayo. Ketemu yang first soldier lagi gak ya? Yang soldier tuh, yang naik motor tuh, yang terobsesi sama si Cloud tuh. Bakal muncul lagi gak ya? Thank you.
Tembak baret. Satu, aman. Kalau lasernya ke kanan, kalian ke kiri guys, biar gak kena damage. Harusnya pasang duri-duri tuh ya. Ngapain dihalang gitu? Harus pasang duri-duri gitu. Biar kempes rodanya gitu ya. Kalau mau ngehalang tuh. Kayaknya lambatin aja guys. Kalau emang takut kena. Oke, kayaknya full lagi guys. Waduh, lawan yang kayak ini ya nih. Gak kena. Susah banget sih.
Wih, gak kena. Nah, jangan deketin nih, masih pakai pisau ya. Wih, nggak kena, nggak kena, nggak kena, nggak kena. Tapi kalau dia ada keluar pisau-pisau gitu kan ke kanan ke kiri aja guys, pasti nggak bakal kena kok. Nabrakin diri. Macam sama gua, ha? Huh? Dikasih bom. Udah aja tau tuh. Yes,
Oke, full lagi darah kita guys ya. Lawan bos ini guys. Hancur tuh rodanya. Awas mau nginjek itu rodanya tuh. Kotak-kotakin terus. Lupa gua. Oh dia kalau udah nggak stager kok bakal itu. Ini kayaknya bisa dapat 300 stage stopping nggak sih? Oh ya, mundur. Dia bakal ngeluarin napi. Pokoknya dia habis stage nih, selesai stage nih, dia bakal ngeluarin napi gitu. Jadi dia bakal mulain roda lagi tuh, kayak gitu terus. Bomnya lagi. Deketinnya agak susah nih guys. Oh, dia mau keluarin api nih.
Sebelah. Dah mati. Tadi ada Sephiroth ya. Oke, gue udahin dulu deh untuk part ini ya. Thank you guys yang nonton, kita lanjut lagi di part berikutnya ya. Kalau ada pertanyaan atau mau diskusi, komen aja guys. Nanti gue bakal bantu balas kok ya. Sekian dulu dan sampai jumpa. Bye bye.